Alhamdulillah di malam ini kita tak henti-hentinya dikucurin anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah hati kita dilembutkan untuk senantiasa mau hadir di majlis ilmi ini. Semoga dengan kegiatan hikam tematik ini menjadi wasilah kita bisa memperoleh ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Malam ini temanya melepas beban. Sebelum saya mengilustrasikan tema ini, saya akan menganalogikan tentang perjalanan jauh seorang manusia dalam kehidupannya. Jadi, perjalanan hidup itu seperti hanya kayak seorang pendaki. Yang tujuan utamanya adalah bagaimana dia bisa menggapai puncak. Dari pendakiannya, dalam proses perjalanannya, pasti akan ditemukan berbagai macam aral melintang. Hambatan yang tak jarang juga boleh jadi orang tidak bisa sampai pada puncaknya, dan tak jarang juga, bahkan orang malah terjatuh terjun ke jurang. Tak jarang juga orang terkesima dengan berbagai macam hal-hal yang dia lihat, entah melihat pepohonan yang hijau, bunga-bunga yang indah, atau binatang-binatang yang cukup menarik yang sangat mempesona, yang menjadi kita terkesima. Begitupun juga, seperti halnya kayak perjalanan kehidupan kita. Siapakah orang yang akan bisa mencapai puncaknya? Orang yang senantiasa dia menetapkan orientasi fokus tujuannya semata-mata agar bisa sampai di puncak. Selagi nanti dalam proses perjalanannya dia terkesima dengan berbagai hal yang dia temui dalam proses perjalanannya dan bahkan dia sampai terus tergoda oleh hal-hal yang dimana dia temukan dalam proses perjalanannya maka boleh jadi dia akan kesulitan mencapai puncak dari apa yang dia daki tersebut nah gambaran inilah yang mau saya ilustrasikan dalam konsep tema malam ini tentang melepas beban Imam Ibn Adha'ila dari mencoba mencarikan satu formulasi bahwa hendaknya orientasi tujuan hidup kita itu visinya, orientasi jauhnya itu harus mata-mata -mata ditetapkan high end tujuannya. Tujuan akhirnya itu adalah semata-mata ke Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila muntaha. Tuhanlah yang harus dijadikan sebagai orientasi dari segala aktiviti, kreasi dalam tatanan kehidupan kita. Tetapi siapakah orang yang mampu mencapai level puncak tadi? Itu ternyata adalah orang yang mampu melepaskan beban-bebannya. Kalau seandainya seorang pendaki ketika dia lihat bunga, ketertarikan dengan bunganya, bunga itu dia bawa untuk naik puncak. Ketika dia melihat buah, dia tertarik dengan buah itu. Terus, buah itu dia petik, buah itu dia bawa ke puncak. Ketika dia melihat binatang-binatang itu, dia tertarik. Binatang itu dia bawa ke puncak. Ketika dia melihat kayu, dia tertarik dengan kayu itu. Terus, dia bawa menuju puncak. Maka, potensi orang yang terus membawa segala sesuatu yang dia temukan dalam proses perjalanannya dan akan menjadi beban, itu sebetulnya akan menjadi sangat sulit dia untuk bisa sampai ke puncak. Karena bebannya akan tambah lebih besar. Begitupun juga sama tentang perjalanan kehidupan manusia. Selagi kita terus beban-beban yang selama ini menggelayut, yang boleh jadi sebetulnya yang selama ini menjadikan beban pikiran kita itu sebetulnya adalah irisan-irisan di mana itu tidak menjadi tujuan utama tetapi sebetulnya menjadi komplemen saja, menjadi pelengkap saja. Orang kalau hari ini pikirannya dihabiskan dengan harta, boleh jadi hartanya akan menjadi beban padahal harta itu bukanlah tujuan utama. Tetapi harta itu hanyalah satu energi yang nanti menopang untuk agar dia bisa sampai ke tujuannya. Kalau hari ini orang direpotkan dengan jabatan-jabatan itu, hakikatnya bukan tujuan utama. Tujuan utamanya hanyalah Allah. Jabatan itu hanyalah media yang kalau dia kelola, itu bisa menjadi wasilah mempercepat untuk mencapai tujuan utama. Nah, selagi orang terus terkesima tergoda dengan berbagai hal yang dia hadapi dalam proses perjalanannya itu sejatinya dia sedang menambah beban-beban dalam apa proses perjalanan indah menggapai Tuhannya. Nah, inilah yang oleh Imam Ibnu Athaillah dikasih cara bagaimana agar ketika kita fokus tujuan utama kita betul-betul merdotillah Tujuan kita semata-mata hanyalah ke Allah, tiada yang lain. Itu ternyata ada ada satu ikhtiar yang harus kita bangun yang oleh Imam Ibn Atiillah dikasih formula yang cukup indah kata Imam Ibn Atiillah la tarhal min kaunin ila kaunin jangan berpindah dari satu alam, dari satu orientasi, dari satu fokus atau dari satu misi ila konin kepada misi yang lain, bayangkan seandainya seseorang ingin menggapai tujuan puncak Gunung Ciremai. Dalam proses perjalanannya, dia ingin berubah bahwa dia ingin tidak menggapai puncak Ciremai, tetapi dia ingin menggapai tujuan yang lain. Maka, proses untuk dia bisa sampai ke puncak Ciremai menjadi lebih sulit. Makanya, koridor yang pertama adalah bagaimana hati kita tetap fokus istiqomu tetap kokoh bahwa orientasi kehidupan kita semata-mata kepada lillah persis seperti halnya kayak kita mau ke Cirebon kan dari Ciwaringin mau ke Cirebon maka dalam proses perjalanannya itu di pinggiran jalan kita akan menemukan berbagai hal yang boleh jadi kita terkesima nanti digempol di situ ada suguhan Bubursa Nyampe di Palimanan Nanti ada suguhan kemidi Nanti nyampe pasar minggu Ada suguhan pasar tradisional Lah selagi terus Ketika menempuh perjalanan Terus kita mulai ada Perpindahan orientasi Maka tujuan utama sampai ke Cirebonnya Menjadi lebih sulit Makanya latar hal min kaunin ila kaunin. Jadi kalau hidup kita memang nawa itu misi utama yang sudah semata-mata ibtigha amardatillah. Maka tancapkan tujuan itu, jangan orientasikan atau jangan pindahkan tujuan mulia ini dengan tujuan-tujuan yang lain. Karena pasti tujuan utama ini nanti tidak akan pernah tergapai belum lagi nanti akan menemukan berbagai macam tantangan dan rintangan yang tak jarang juga kita menjadi tergoda dan terkesima. Maka semula orang ketika mau nyalon orientasinya ingin mengabdikan dirinya untuk membangun. Tetapi dalam proses perjalanannya tak jarang tujuan utama untuk membangunnya malah abai. Dia bergeser bagaimana Power atau kekuasaan yang ada di tangannya itu justru pada akhirnya menjadikan dia untuk menghimpun berbagai macam kekayaan. Makanya, yang seperti ini biasanya sering sekali orang mulai terjatuh, tergelincir karena dia sudah mulai lepas dari tujuan utamanya. Tak jarang juga orang nanti, "Saya ingin kalau usahanya maju, saya ingin bersedekah." Punya cita-cita tadi, tetapi ketika usaha maju, dia mulai bergeser. Sayang, ini juga yang pernah dilakukan oleh Korun. Ketika memohon kepada Nabiullah Musa agar didoakan supaya dijembarkan rezekinya, dan ternyata Korun betul-betul rezekinya. Jembar yang semula punya misi punya tujuan agar dia bisa bersedekah dengan melimpah pada akhirnya dia bergeser tujuan utamanya. Nah, ini yang oleh Imam Ibnu al diingatkan. La tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah berpindah dari satu orientasi, satu tujuan, satu cita-cinta atau satu keinginan kepada keinginan yang lain. Yang artinya bahwa tidak boleh kita memindahkan tujuan utama yang lebih agung terus dikonversi atau digantikan dengan tujuan jangka pendek atau tujuan yang lebih kecil. Lah, ini yang sebetulnya sama kayak kita hidup itu seperti hanya sang pendaki kan. Tujuan utamanya bagaimana agar bisa sampai di puncak. Itu di tengah perjalanannya kita boleh jadi akan terkesima dengan berbagai hal yang kita temui. Boleh jadi terkesima ketika melihat bunga saking terkesimanya melihat bunga boleh jadi kita malah nongkrongin di situ sehingga kita abai tujuan utamanya boleh jadi ketika kita dalam apa proses perjalanan menapaki puncak itu kita terkesima melihat binatang-binatang yang indah yang kita temukan boleh jadi fokus pengamatan kita kita hentikan kita fokuskan di situ sehingga tujuan utamanya menjadi terabaikan nah ini yang oleh Imam Ibnu Atta asakan As dari orang yang seperti ini diilustrasikan, seperti halnya keledai yang dia diikat, dan ikatan itu dikasih besi, dan keledai itu berputar-putar saja di situ, sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Nah, proses perjalanan kehidupan itu yang menjadikan sejatinya kita tidak bisa mencapai puncaknya, itu sebetulnya bermula dari beban. <tuh> Kalau saya boleh menganalogi lagi seperti hanya kayak kita sedang menjadi driver, sedang menjadi supir yang yang kendaraan yang kita bawa itu dalam proses perjalanannya ketika menemukan di pinggir jalan ada barang barang itu dimasukkan dalam mobil. Menemukan perjalanan lagi melihat ada buah-buahan, buah-buahan itu dimasukkan lagi. Sementara treknya trek menanjak ini yang sebetulnya, kalau kita nggak tersadar, boleh jadi justru kendaraan yang kita bawa ini tidak akan bisa sampai-sampai tujuan, tetapi boleh jadi terhenti karena beban yang terlalu banyak, yang terlalu besar, yang ada dalam kendaraan tersebut. Begitupun juga tentang diri kita, kenapa hari ini kita sulit untuk menggapai misi utama? Kemerdotilah, boleh jadi selama ini di pikiran kita digelayuti oleh sesuatu yang sebetulnya bukan menjadi tujuan utama, tetapi hanya komplement saja. Pikiran kita digelayuti oleh harta, pikiran kita digelayuti oleh kedudukan, pikiran kita digelayuti oleh popularitas, pikiran kita digelayuti agar kita ingin mendapatkan penghormatan, pikiran kita digelayuti oleh berbagai hal yang sebetulnya itu hanyalah Instrumen-instrumen pendukung saja bukan tujuan utama, tetapi tak jarang justru kita terlalu terkesima dengan itu semua. Yang padahal itu bukanlah yang utama, tetapi itu hanya semacam sebagai pelengkap saja. Bukan tidak boleh orang memikirkan harta, tetapi janganlah. Harta itu menjadikan sesuatu beban yang akhirnya menghambat kita untuk menggapai mardotillah. Bukan tidak boleh kita berpikir tentang karir. Malah diharuskan kita berpikir tentang karir. Tetapi jangan sampai berpikir tentang karir itu menjadi penghambat untuk kita bisa menggapai mardotillah. Berpikir tentang bagaimana kita apa, melakukan advokasi, melakukan pendampingan kepada masyarakat. Bukan tidak boleh kita berpikir bagaimana memberdayakan, bagaimana mencerahkan, tetapi jangan sampai hal yang kita lakukan itu pada akhirnya menjadi beban, menjadi penyumbat yang misi utama kita ingin mendapat mardotilah itu apa terkendala. Nah ini yang oleh Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari dikasih formula ila rabbikal muntaha bahwa perjalanan kehidupan manusia itu misi utamanya semata-mata harus lillah tidak boleh yang lain tidak boleh dipindahkan atau digeser dengan orientasi-orientasi yang lain makanya jadikan apa saja itu bukan menjadi beban kalau menjadi beban maka lepas karena kalau semakin tambah menjadi beban maka sebetulnya akan semakin tambah berat kita untuk bisa menggapai itu semua. Sama sepertinya seorang pendaki, kalau dia melihat apa saja di bawah, maka otomatis dia akan kesulitan untuk mencapai puncaknya. Maka seorang pendaki, dia harus berpikir betul, memilih mana barang yang layak harus dibawa, dan mana yang tidak. Sekalipun berkebutuhan makan, tetapi tidak seluruh makanan dibawa dengan jumlah yang berlebihan. Sekalipun butuh minum, tetapi juga tidak membawa air yang berlebihan. Disitulah sebetulnya perjalanan hidup kita, bagaimana kita membawa itu semua secukupnya, sekedarnya, agar tujuan utama kita tetap bisa sampai. Tetapi beban-beban yang dibawa ini tidak menjadikan kita akhirnya terbebani, sehingga tujuan utama kita tidak bisa tergapai. Nah, sering sekali perjalanan hidup kita itu justru kita tergoda, terkesima dengan instrumen-instrumen tadi. Bahwa hakikat kehidupan itu ya tadi arah orientasi tujuan utama kita semata-mata lillah. Nah, dalam proses perjalanannya pastilah menemukan hambatan, rintangan, tantangan, bahkan boleh jadi juga kita tak jarang juga kita menemukan godaan-godaan yang mikat hati kita yang menjadikan kita terkesima. Bayangkan saya pengen ke Cirebon, terus tahu-tahu di tengah perjalanan ada tontonan konser. Itu kalau kitanya terkesima dengan konser, maka boleh jadi terhenti kita di situ menyaksikan konser. Sehingga tujuan utama kita malah terabaikan. Nah, Proses perjalanan hidup manusia itu digambarkan oleh Imam Ibnu Atha'illah as Kandari orang yang senantiasa terus dia terkesima terbebani dengan berbagai hal yang dia temukan dalam proses perjalanannya sehingga mengabaikan misi utama dia untuk sampai merdhatillah itu diilustrasikannya seperti hanya kayak himar yang dia berjalan yang himar itu dikasih rantai dan dia berjalan berputar-putar hanya di situ saja. Tidak bisa sampai pada puncaknya. Nah, kenapa Imam Ibnu Athaillah memberikan tawaran agar misi utama kita itu ila rabbikal muntaha? Pertama, kalau orang sudah berada di puncak, maka melihat ke bawah itu semuanya kecil. Semuanya sangat kecil. Rumah sangat kecil. Sangat kecil semua. Sawah sangat kecil semua. Jadi semakin orang terus bisa bisa menempuh proses perjalanan spiritualitinya sampai betul-betul menuju puncaknya, dia tidak akan lagi tergoda untuk melihat yang lain karena semuanya sangat kecil, semuanya tidak menarik. Jadi ini yang oleh Imam Ibn Atta'illah asakan dari bagaimana yang selama ini bergelayut di pikiran kita itu sejatinya adalah faktor-faktor rintangan yang bukan menjadi tujuan utama. Tidak ada sejarahnya orang terpusingi karena ingin sampai ke ingin menggapai ridha Allah itu enggak ada. Justru beban-beban itu muncul sebetulnya itu adalah instrumen-instrumen pendukung atau pelengkap dalam tatanan kehidupan kita. Kita pusing dengan harta, kita pusing dengan kedudukan, kita pusing dengan sertifikasi, kita pusing nggak cair cair karena itu saja <laughs> selagi terus dibiarkan beban beban itu maka semakin sulit kita bisa menggapai pada posisi puncak tetapi semakin kita bisa menyisihkan beban-beban tadi maka kita semakin laju lajunya akan semakin tambah lebih cepat seorang driver yang cerdas ketika dia ada pilihan dalam trek menanjak kalau dia biarkan beban yang ada dalam kendaraan itu tidak diturunkan maka pilihannya hanya dia akan setek di situ atau bahkan kendaraan itu akan terjun ke bawah nah pilihannya bagi seorang supir atau seorang driver yang cakap dia pasti berpikir bagaimana beban yang ada dalam kendaraan itu diturunkan agar kendaraan itu bisa memacu lebih atas lagi, terus lebih atas lagi. Nah, jadi proses perjalanan kita itu sejatinya tadi Kang, sama persis kayak kita sedang mengendarai mobil yang di belakang kita ada beban-beban. Beban ekonomi, beban sosial. Nah, selagi terus beban-beban itu kita bawa untuk mencapai puncak, maka akan berat. Maka Bagaimana agar mobil tetap selamat, drivernya tetap selamat, pilihannya tidak ada lagi kecuali melepas itu beban semua. Maka silakan berpikir tentang ekonomi, tetapi jangan jadikan berpikir ekonomi itu sebagai penyumbat untuk kita bisa menggapai mardotila. Silakan kita berpikir tentang keluarga, tetapi jangan jadikan berpikir keluarga itu menjadi penyumbat atau penghambat kita untuk menggapai mardotila. Silahkan berpikir tentang kekuasaan, tetapi jangan jadikan kekuasaan itu menjadi penyumbat atau penghambat kita untuk menggapai mardotillah. Kalau ternyata jadi penyumbat semua, maka lepaskan beban-beban tadi. Tanpa kita mau melepaskan beban-beban tadi karena kita berpikir sayang, maka sebetulnya cara kalkulasi matematik kita akan tambah lebih rugi. Karena beban itu pasti hilang, plus kendaraannya jatuh ke bawah, plus drivernya juga mengalami kecelakaan. Maka dalam pilihan-pilihan sulit itu harus ada satu pilihan yang kita lakukan. Mana yang harus dilepas bebannya? Jangan sampai pikiran kita hanya digelayuti oleh hanya faktor-faktor pelengkap, -faktor bukan karena faktor utama. Belum pernah ada sejarahnya orang pusing karena sholat, kan? Belum pernah ada sejarahnya orang pusing karena puasa. Belum pernah ada sejarah orang pusing, tetapi kepusingan kita beban hidup kita kan bukan itu. Munculnya tadi, kesulitan ekonomi, persaingan bisnis, persaingan kedudukan, pusing-pusing kita kan malah di situ. Penghargaan istri dianggap ngelawan, padahal itu tuh hanya pelengkap saja. Nah, jangan sampai hidup kita terjebak di situ saja, sementara roda perjalanan ke depannya diabaikan untuk menggapai tujuan yang utama. Inilah yang oleh Imam Ibnu Athaillah, la tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah berpindah dari satu orientasi utama ke orientasi atau tujuan yang lebih kecil. Makanya, siapakah yang akan mencapai puncak? Lagi-lagi sang pendaki yang dia mempersiapkan diri dengan membawa bekal secukupnya tanpa bekal itu harus bawa dia bawa semua karena nanti akan menjadi beban dalam proses pendakiannya ketika dalam perjalanannya dia menemukan hal-hal menarik tidak akan semuanya dia bawa dia menemukan batang pohon yang indah boleh jadi dibiarkan begitu saja dia menemukan binatang yang indah boleh jadi dibiarkan begitu saja dia menemukan bebungaan yang indah jadi dia biarkan. Itu. karena apa? Tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan membawa apa? pepohonan yang indah. Tujuannya bukan membawa binatang yang indah. Tujuannya bukan membawa bunga-bunga yang indah, tetapi tujuannya bagaimana perjalanan itu bisa sampai di bonsai. Maka bawa air minum juga tidak bergalon-galon. Sekalipun anjurannya setiap hari harus 7 liter sang pendaki dia harus bawa air secukupnya. Karena kalau dia harus bawa bergalon-galon, boleh jadi baru seperempat pendakian dia sudah tidak kuat karena beban harus membawa galon-galon tadi. Dia harus bawa air secukupnya. Makanan sama. Dia tidak boleh membawa makanan berlebihan. Yang dia beban untuk apa menaiki puncaknya akan mengalami kendala. Nah sama. Jadi Silakan kita berpikir tentang ekonomi, silakan kita berpikir tentang jabatan, silakan kita berpikir tentang kedudukan, silakan kita berpikir tentang apa saja, tetapi kata kuncinya satu, jangan sampai pikiran-pikiran tadi menjadi penyumbat untuk kita menggapai tujuan yang utama, yaitu merdotillah. Justru boleh jadi kalau kita bisa memanagenya, bagaimana harta yang kita kelola itu bisa menjadi energi agar lebih mempercepat. Bagaimana kedudukan yang ada itu justru dikelola jadi energi agar lebih mempercepat mencapai tujuan. Bagaimana konsep-konsep perhatian kita terhadap keluarga, kecintaan kita terhadap keluarga, itu juga menjadi energi agar kita apa? menambah energi cintanya kepada Tuhan. Jadi hidup itu seperti hanya kayak sedang menapaki anak tangga yang dalam proses keliling kita kita akan diperlihatkan berbagai hal-hal yang bahkan boleh jadi kita tergoda. Siapa yang tergoda sehingga dia memindahkan orientasi fokusnya, maka dia tidak akan bisa mencapai tujuan utamanya. Itu saja, Kang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.